Halo Res, apa kabar? Ketemu lagi dengan aku Kiriman Ruk. Jangan lupa untuk subscribe kita agar reaction viral prayoga selesai perawatan makan sate kambing di pinggir jalan ya. Oke, langsung aja 1, 2, 3. Oh iya, aku suka kalau viral ini nyari-nyari makanan, seru gitu ya. Kayak di Thailand kemarin. Dia nyari makanan-makanan keliling-keliling terus makan di situ, seru gitu ya kalau ngeliat Farel Prayoga sama timnya. Oke, dia makan sate kambing. Oh, ini dia setelah perawatan. Yalah, biar makin ganteng, makin glowing. Bekaca-bekaca dulu, Babang. Ngantuk dia. Dia selesai perawatan langsung makan. Ini di mana dia? Oh, di Jakarta kali ya mungkin ya. Dia mau ke... Eh, tinggi kali tempatnya ya guys. Lantai 3, lantai 2 turun lagi. Berarti 3 lantai. Ini lantai dasar. Oh, dia jalan kaki. Iya, biar kayak di Thailand kemarin. Nyari-nyari makanannya, ini jalan kaki juga. Ih, andai aku pas di jalan-jalan jumpa sama Farel, wih. Langsung minta foto sama anak Farel. Nggak makan di sini orang itu. Oh, itu roti. Itu roti. Roti ya, Raja Pisang. Oh, yang Bang, yang rekam Bang Rais. Kalau banyak, kalau bisa banyak konten-konten gini ya. Farel nyoba makanan di daerah-daerah kalau dia sandi ya bisa cara ya kan. Makan pakai nasi Padang. Tapi tukang satenya belum ketemu, sate kambing. Oke, akhirnya ketemu sate kambingnya guys. Oh, ini di pinggir jalan gitu ya. Hehehe.
Iya. Dia masih nunggu, guys. Makan sate. Oh, itu dia. Oh, itu sate kambing, terus ada nasinya. Oh, mantap, 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 mantap. Kalau bisa, dia makan di suatu tempat sering-sering gitu ya. Terus direkam kayak di Thailand kemarin. Oke, terima kasih sudah nonton. Jangan lupa untuk subscribe, Horas.